Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, siap kita mulai? Siap. Baik. Jamaah udah pasti tahu ini surban murah. Betul enggak? Lah. Lumayan apa? Kalau masuk toko ini paling murah. Ini surban paling murah. Coba aja kalau enggak bergaya. Hah? Iya, bisa harganya pokoknya murah aja. Nanti dilelang. Iya, iya. Nah. Yang kepingin tongkat ini syaratnya sholat tahajud baca Al-Kahfi. Siapa berani? Ente berani? Maju. Iya. Iya. Ya. Dah. Yakin berani? Insya Allah. Tiap hari lo. Insya Allah tiap malam. Tiap malam. Iya. Tiap malam. Tiap malam. Surah Al-Kahfinya tamat loh. Berani? Jadi Al-Kahfi rakaat pertama sampai selesai. Ya Allah, diberkahi Allah. Ada seorang nenek-nenek. Pertama saya pernah cerita, seorang nenek itu cantik sekali. Bukan olok-olokan. Memang dia cantik karena wajahnya penuh cahaya. Penuh cahaya, nur, itu orang kampung. Ternyata dia ahli Quran. Tiap hari baca Quran. Saya jumpa dengan beliau mungkin 15 tahun yang lalu. Beliau di kampung, saya lagi sholat. Saya datengin, saya cium tangannya, saya minta didoain. Beliau usianya udah 80 sekian. Wajahnya bersinar. Lalu satu kiai lagi bercerita kepada saya, dia punya seorang nenek. Dia berpesan, nanti kalau saya meninggal, kubur saya tolong ngajiin 7 hari. Lalu gak lama itu, nenek itu meninggal. Seperti amanahnya di ngajiin 7 hari. Lalu dimimpikan si cucu ini, cucunya ini juga kiai, punya pesantren juga. Dimimpikan nenek itu ada di istana yang luar biasa indahnya, gak bisa dibandingkan dengan indahnya di dunia. Lalu si cucu bertanya, Nek kapan balik ke dunia? Saya gak mau balik ke dunia lagi, ripuh. Ripuh itu bahasa Sundanya repot, bahasa Jawanya ruwet. Pokoknya ruwet gak enak. Saya di sini senang. Itu nenek tiap malam sholat tahajudnya baca surah Al-Kahfi. Amalannya baca surah Al-Kahfi. Ya, alhamdulillah saya bahagia. Jadi ini saya beruntung. Beruntung gimana, saya enggak ada apa-apanya, jadi saya nebeng ibadah sama saudara saya. Semoga kita semua beruntung ya, yang ibadah, yang menyaksikan semuanya beruntung, ibadah disayang Allah. Al-Kahfi tiap hari. Mulai malam ini ya. Ya, berhentinya kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga berhentinya lagi baca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah catat sebagai syahid. Amin. Amin. Juga yang mendengar semua dan keluarga kita. Ya, ini tongkat masih satu lagi, jeda dulu. Nanti dulu tongkat. Ya, sekarang lelang yang lebih murah. La ilaha illallah, siapa yang berani 7.000? Ayo, tiap hari. Seumur hidup. Tiap hari. Ente berani? Ente bener berani. Berapa? Sampai meninggal? Tiap hari? Coba ente baca la ilaha illallah. Nah, semoga ente diberkahi Allah. Kalau ente enggak kurang 5.000 di diskon, jadi enggak kuat 7.000 diskon, jadi 5.000. Doain semua yang hadir biar ahli jannah. Enggak. Jadi 7.000 tapi dia ikhlas. Dan saya yakin dia mampu. Kadang-kadang ada orang ada sakitnya, ada capeknya, ada diskon 2. Kalau pas lagi capek diskon. Jadi menjadi 5. Imam, ya, ente banyak wudhunya, sudah ente pergi. Dagangan saya, alhamdulillah laku 3 ya.
Siapa yang pakai ini buat sholat tahajud, paling murah surah Yasin. Ada yang berani enggak? Kayaknya sebagian jamaah enggak nge, kalau ini harganya mahal. Ini yeah. Pakai sambal yang. Iya, baik-baik. Untuk bagian beliau ya. Mohon izin Pak Kiai. Oh gitu. Beliau enggak usah lelang lagi.